Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Hampir sebagian masyarakat Indonesia biasa mengkonsumsi air putih, kurma, dan gorengan sebagai takjil Ramadan. Apalagi yang namanya tempe goreng. Gak ada yang pernah namanya bosan. Tempe goreng kali ini kita akan membuat yang super sederhana tapi sangat berbeda. Jika kalian tertarik untuk masak tempe goreng ala rumahan, berikut adalah resepnya dan cara pembuatannya. Let's go cooking. So guys, di sini kita udah nyiapin satu papan tempe. Tentunya tempe ini teksturnya nggak terlalu mateng, juga nggak terlalu mentah, sedang-sedang aja ya. Sedangkan untuk balutan tepungnya, kita menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan juga tepung tapioka. Berikutnya ada air secukupnya. Kemudian untuk bahan lainnya ada baking powder. Ini optional aja, boleh menggunakan, boleh di skip. Dan untuk bumbunya cukup simple, menggunakan bawang putih, garam, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan juga kunyit. Biar makin harum, kita bisa menambahkan daun seledri dan juga daun bawang. Langkah pertama, tentu saja kita akan memotong tempe sesuai dengan selera, tapi jangan terlalu tipis. Kalau mendoan, kita akan memotong dengan tipis, tapi kali ini kita cukup membelahnya jadi 3 bagian. Jadi nggak usah terlalu tebal dan nggak usah terlalu tipis. Lakukan hal yang sama, kita potong tempe sampai selesai. Berikutnya kita bisa potong daun bawang 1 batang aja ya, karena tempenya juga 1 kotak, nggak usah banyak-banyak. Cukup biar aromanya makin harum. Kita potong kecil-kecil sampai selesai. Kemudian untuk daun seledrinya juga kita potong kecil-kecil dengan ukuran yang sama. Setelah semua bahan kita potong, tentunya kita siapkan untuk bumbu dan juga baluran tepungnya. Langkah berikutnya, kita siapkan mangkok, kemudian letakkan atau masukkan tepung terigu, kemudian tepung tapioka, dan juga tepung beras. Di sini kita tambahkan baking powder 1 sendok teh, boleh di skip, jadi optional aja ya. Kemudian untuk bumbunya cukup dengan ketumbar bubuk, lada bubuk, kunyit bubuk, dan juga garam Himalaya. Boleh pakai garam apa aja. Dan kemudian untuk bawang putih yang udah dicacah ini atau dilembutkan, kita cukup menggunakan sedikit dan kita sisain untuk sausnya nanti. Selanjutnya kita bisa larutkan dengan air pelan-pelan saja. Aduk-aduk tepung dan juga bumbu hingga tercampur merata. Kemudian setelah agak kental seperti ini, jadi nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer ya. Kemudian kita bisa masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian aduk kembali hingga tercampur merata. Langkah berikutnya, kita nyalakan api, kemudian panaskan minyak dalam wajan dan tunggu hingga benar-benar panas. Setelah itu kita celupkan 1 lembar tempe ke dalam tepung pelapis yang udah kita bikin tentunya, 1 lembar demi 1 lembar. Kemudian setelah semuanya terbalut, setelah tempe terbalut maksudnya, segera masukkan ke dalam minyak yang udah kita panaskan. Masukkan adonan tempe yang udah kita balur dengan tepung tentunya. Kemudian kita masukkan satu persatu dan tunggu hingga warnanya agak menguning. Usahakan api dalam keadaan sedang-sedang saja, nggak terlalu besar ya guys. Setelah tempe udah mulai menguning seperti ini, kita bisa balikan satu persatu tentunya. Balik semua tempe, kemudian tunggu hingga warnanya kuning keemasan. Baru setelah itu kita angkat dan tiriskan. Letakkan tempe di atas kertas tisu, tisu dapur tentunya, atau peresap minyak. Sambil menunggu minyaknya hilang, kita bisa siapkan saus untuk pelengkapnya. Untuk bahan dan bumbunya pun sangat simpel sekali, cuman 4 bahan, mulai dari kecap manis, bawang putih, cabai rawit, dan juga perasan dari jeruk nipis.
Iris cabai kecil-kecil saja, boleh diselerakan menurut kadar dari kepedasan ya guys. Setelah itu kita masukkan dalam satu wadah, kemudian kita campurkan semua bahan dan berikan 2 sendok dari minyak panas. Sekarang waktunya plating agar tampilannya makin cantik dan tentunya menyelerakan dan menggugah selera. Kita bisa rapikan atau tata tempe goreng yang udah kita goreng tentunya satu persatu seperti ini. Kemudian kita plating secantik mungkin dan kita tata rapi. Sajikan gorengan tempe ini selagi panas, tentunya bersanding dengan sambal kecap yang rasanya pedas, gurih, ada sedikit asamnya. Sekarang waktunya mencicipi. Rasanya yang endul, super crunchy di luarnya, tapi tetap lembut di dalamnya. Apalagi saat disentuh dengan cocolan sambal saus kecap. Rasa pedasnya dapat, rasa asinnya dapat, rasa gurunya dapat, dan apalagi rasa dari asam manisnya pun dapat. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Segera coba dan beli satu papan tempe aja, udah cukup untuk makan satu keluarga. Sekali goreng langsung ludes seketika. Ya, dan ini dia adalah salah satu menu camilan goreng terfavorit tentunya sepanjang masa dan gak pernah yang ada namanya bosan. Camilan klasik dari tempe dengan lapisan tepung yang digoreng sebentar saja tentunya. Ini tuh sangat lezat dan cocok jika dicocolin dengan sambal kecap. Biasanya resep tempe ini cocok banget jika menjadi favorit di kala berbuka puasa. Selamat mencoba dan semoga suka. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga resep dari Ulin Kura Ceria dapat bermanfaat. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di-share juga ke media sosial yang kalian punya. Klik juga tombol loncengnya agar dapatin notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria. Selamat menjelang Ramadan dan wassalam.